Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menunjukkan ya guys ya, lokasi tersembunyi guys, orang jualan bakso di tengah-tengah hutan ya guys ya. Ini unik sekali nih guys, ada orang jualan bakso di tengah-tengah hutan guys. Oke guys, langsung aja kita gaskan guys. Ini lokasinya berada di Purwokerto ya guys ya. Ini terserah kalian menuju mana, mau Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, pokoknya di Purwokerto guys lokasinya. Kita akan menuju ke Bandung aja guys, langsung kita berangkat. Kita tunggu saja loading mapnya guys ya, loadingnya guys. Ini memang sedikit lama guys loadingnya, kita tunggu aja. Oke, ini dari terminal kalian tinggal ikutin saja rute mapnya guys ya. Dari terminal kita tinggal ikutin saja dulu rute mapnya. Oke, kita belok kiri guys, kita ikutin rute mapnya. Kita menggunakan bus Srikandi SHD ya guys ya. Ini bus baru nih guys. Kita belok kanan guys, kita ikutin dulu rute mapnya. Dan di persimpangan ini kalian jangan ikutin rute mapnya guys, kalian tinggal lurus aja guys, lurus dan terobos sampai pos polisi ini guys. Kita terobos dan masuk area persawahan ini guys. Dan ini rutenya di Purwokerto. Ha, itu guys, sudah nampak itu guys. Ini sangat aneh dan unik ya guys ya, jualan bakso di tengah-tengah hutan guys. Siapa ini guys yang mau beli guys? Nah ini dia guys. Waduh, kita turun dulu guys, kita turun. Dan ini dia guys, waduh, tidak ada orang yang jualan ya guys ya, ini cuma ada gerobak baksonya saja guys. Waduh, ini mungkin digondol maling atau cuman ini guys, mungkin ini hantu kali guys ya yang jualan. Ini tidak ada orangnya sama sekali. Ini berada di tengah-tengah hutan guys, tepatnya berada di Purwokerto ya guys ya. Oke guys, coba Bayu aja ya guys yang jualan guys. Bakso, bakso. Wah, tidak ada yang beli lah ini guys, orang di tengah-tengah hutan guys. Oke lah guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.